Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Bang Reza di sini. Akhirnya Bang Reza kembali lagi ya, dan sudah selesai update Windows 10-nya. Kali ini Bang Reza akan mencoba untuk bermain di YOM kembali, teman-teman. Ya, di YOM-nya di sini, di YOM terbaru ya, dan bukan misteri, teman-teman ya. Sengaja Bang Reza singkirin dulu di YOM misterinya supaya kalian penasaran ya. Di YOM misterinya insya Allah Bang Reza akan upload setiap malam Jumat, teman-teman ya, supaya lebih terasa ya. Oke, dan di sini Bang Reza akan coba langsung saja bermain di YOM terbaru itu ya. Kira-kira apa ya di YOM-nya? Kita load dulu, teman-teman. Load. Dan ternyata di sini kan bisa lihat di YOM-nya itu berjudul HP Upin hilang, teman-teman ya. Jadi di sini mungkin kita harus mencari HP Upin yang hilang. Entahlah, aku tidak tahu ya karena aku baru aja main, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja klik enter dan menunggu sampai masuk ke di YOM-nya ya. Oke. 2000 years later. Oke, kalian bisa lihat di situ ternyata ini adalah benar-benar Upin ya, teman-teman. Kalian bisa lihat itu ada sesosok pria berambut botak dan berbaju kuning, teman-teman ya. Dan di sini juga si Upin kayaknya pakai alis mata tebal seperti alis mata tebal seperti cewek-cewek zaman now down, dan pakai lipstick, teman-teman. Upinnya kalian bisa lihat itu si Upin pakai lipstick, dan di kaosnya itu ada tulisan U ya, bajunya itu ada tulisan huruf U, dan di sini ada skenario nya teman-teman. Oke, kita nggak tahu ya bagaimana jalan ceritanya, kita langsung saja mulai ke TKP ya. Judulnya HP Upin hilang, teman-teman ya. HP Upin hilang. Pada suatu hari, Upin dan Ipin sedang duduk di atas rumahnya. Dan tiba-tiba Kak Ros pun juga datang. Kak Rosnya beda sih. Woi, Upin, Ipin, kenapa kalian di atas tuh? Ntar kesetrum listrik. Apalah kak ini? Kami kepanasan nih. Kepanasan kok di atas genteng? Kalian nih, his kalian nih, udah sana pergi mandi sekolah, katanya si Kak Ros. Kak Rosnya hitam ya. Baiklah kak. Mereka disuruh mandi, teman-temannya disuruh mandi terus sekolah. Mandinya siang bolong-bolong gini ya, tengah siang bolong gini. Kita masuk dulu untuk mandi, teman-teman, terus sekolah. Setelah 2 jam mandi, gila 2 jam mandi, ngapain aja mereka di kamar mandi ya. Gue curiga nih sama mereka berdua, pantesan berdua mulu. Oh ya nih Ipin, aku lupa bawa HP, katanya si Upin. Lah kok ke sekolah bawa HP sih, emang kenapa? His, kau nih, kan nanti kita kalau lagi istirahat main mobile gendeng. Betul-betul juga ya, katanya si Ipin. Oh iya, betul-betul juga sih ya. Upin pun mengambilnya, dan setelah mengambil HP-nya, kira-kira apa yang terjadi? Dah nih Pin, aku udah siap. Jom kita langsung berangkat saja. Oke siap, kita naik mobil ke sekolah. Gila, ke sekolah naik mobil. Anak SD loh, SD Negeri 10 Los Santos. Gila, anak SD bawa mobil. Dan kenapa? Gue pengen nanyain ke Ipin, kenapa di sini cuman kakaknya doang yang bawa tas ya? Adeknya nggak bawa tas sama sekali ya? Kamu ini ada yang sangat durhaka ya, teman-teman. Dan BTW kalian cuman bisa bedain si Ipin sama Upin ini dari bajunya ya. Kalau misalkan mereka buka baju, udah kelar hidup lu. Kalian nggak bakal bisa ngenalin mereka berdua. Dan kita harus menaiki mobil. Mobilnya ini mobil si Opa atau si Kak Ros ya. Mobilnya sangat rongsokan, karatan legend ya. Mobil karatan legend namanya kan. Oke, ini sangat rongsok sekali ya. Dan sepertinya si Upin dan Ipin ini sudah mendapatkan restu untuk membawa mobil ke sekolah ya. Oke, kita lanjut aja ke sekolahnya. Sekolah Negeri 10 Los Santos, coy. Los Santos, gila. Oke, kita pergi ke sekolahnya si Ipin, Upin dengan cara mengikuti marker, teman-teman ya. Marker merah ini akan mengarahkan kita ke sekolahnya si Upin dan Ipin. Ya, dan mohon maaf kalau misalkan si Upin dan Ipin ini bawa mobilnya ini apa ya? Bling satan, karena mungkin anak SD nggak boleh sebenarnya bawa mobil ya. Makanya begini bawa mobilnya. Dan jangan ditiru untuk kalian yang di rumah, jangan pernah membawa mobil ke sekolah kecuali kalian sudah cukup umur dan sudah mendapatkan SIM ya, teman-teman ya. Kalau boleh tuh bawa mobil. Dan di sini ada
banyak mobil, kita disuruh parkir ya. Kita sudah sampai di sekolahnya si Upin dan Ipin, kita parkirin dulu mobilnya. Oke, kita parkirin dulu Upin Ipin. Turun lalu masuk ke sekolah ya kan, bener ini sekolahnya si Upin dan Ipin. Oke. Upin, Upin, Ipin, kita pergi ke sekolah ya, kita masuk ke sekolahnya sini ya. Ayo sini gitu, ikut aku Ipin. Kita masuk ke dalam sekolah, teman-teman. Dan Upin Ipin pun main HP-nya dengan sangat puas, tanpa ketahuan oleh gurunya. Oke, siap. Beberapa jam kemudian, kira-kira apa yang terjadi setelah ini? Hey, Ipin, asik dah pulang. Aku jajan dulu ya. Kamu mau enggak? Oke, siap. Jajan dulu ya. Iya, aku juga mau dong, Kak. Kita jajan dulu. Oke, jom sini ikutin aku. Oke, kita jajan pergi ke Indoramen, teman-teman ya. Kita harus pergi ke Indoramen. Dan di sini males ya kalau misalkan bawa apa ke Indoramen nggak bawa mobil ya, kita bawa mobil dulu ya karena kita udah pulang sekolah dan sepertinya ada mobil bagus di sini Ipin ya. Selain ke sekolah bawa mobil, mereka juga adalah komplotan curanmor ya, pencurian kendaraan bermotor ya. Dan di sini mobil yang akan diambil, mobil mewah yang nggak ada pemiliknya ini di dalam parkiran kita ambil aja. Mobilnya sangat bagus ya, detailnya seperti GTA 5 coy. Oke, ya Ipin, kita pergi ke Indoramen Ipin. Ayo kita pergi, cabut cepetan, cepetan kita ke Indoramen. Oke, cepat sekali ya perginya. Buset lah, ketabrak. Setelah beli jajan beli jajanan di Indoramen, cuma Akak, kita langsung pulang aja. Gila, langsung pulang. Mau bawa mobil bagus. Tadi berangkat bawa mobil keren ya. Sekarang pulang bawa mobil bagus. Bawa mobil karatan maksudnya berangkat ya. Pulang bawa mobil bagus, coy. Gila lu. Balik ke sekolah lalu ambil HP-mu. Oke, dia lupa bawa HP kali ya, ketinggalan HP-nya ya. Kita balik dulu ke sekolah. Gila, suara mobilnya keren banget ya. Oke. Nah, itu dia katanya si Upin. Pulang ke rumah tapi jangan pakai teleport ya, nggak seru. Oke, nggak ada yang pakai teleport, nggak seru emang. Dan juga pakai teleport dan kita jalan-jalan aja ya. Kita naik mobil ke rumah. Oke, kita pergi. Ngebut, 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 ngebut. Wush, nabrak mulu coy, kenceng banget nih mobil. Wush, nabrak mulu coy. Oke, kita belok dan sampai di rumah nih sepertinya ya. Kita parkir dulu. Set. Oke. Saat sampai di rumah Upin kaget karena nggak ada HP di kantong celananya lah. Oh iya nih, HP aku mana ya Ipin? Mana gua tahu. Lah itu bukannya oh, sepertinya si Ipin sadar bahwa sana si kakaknya sableng. Hah, yang mana? Udah aku cek nggak ada lo, Pin. Pasti kamu nih. Lah itu lo kakak, katanya si Ipin. Udahlah, Pin. Kita langsung balik aja ke sekolah. Udah balik ke rumah, ke sekolah lagi kan. Saking takutnya. Dan akhirnya pun Upin akhirnya ke sekolah dan memanggil polisi untuk bantuan. Jadi bagaimana nih, Pak Pol, HP saya? Kata si Upin. Bentar deh om, itu di tangannya si Ipin, itu kan HP, anggap saja ada HP. Mana HP-nya anjir? Oh iya bener Ipin, itu kan yang di tanganmu HP Ipin. Hah? Oh iya, ini kan HP-nya aku taruh di tangan aku. Geblek lu. Iya bener, kamu si Ipin ceroboh. Halah, sudahlah kamu capek-capekin saya saja. Dan saya, dah saya pulang aja, udah malam. Assalamualaikum, kata ya Pak Polisi. Tamat. Ya tamat. Gitu doang. Belum deh. Belum kok, maaf, katanya belum tamat coy. Kelanjutannya clear. Kok ikan clear coy. Yeay Pin, aku dapat HP aku lagi. Jom kita langsung pulang. Gila bawa senjata coy. Tiba-tiba ada orang yang sedang memakai mobil dan mencopet atau mencuri HP-nya Upin. Sian amat si Upin diambil HP-nya ya. Kenapa dia bisa bawa senjata? Tidak, woi HP aku, kembaliin gak woi maling, kata Upin. Tidak, kata si Upin, HP-nya beneran hilang coy ya. Dan akhirnya pun Upin dan Ipin diusir dari rumah dan dimarahi Kak Ros.
amat beneran, bodo amat. Ya. Ya, jangan tiru ya aksi Upin dan Ipin ini. Selain dia bisa bawa mobil ke sekolah, kedua bawa HP, ketiga mencuri mobil, keempat mereka bawa senjata ya seperti mafia. Jangan pernah ditiru adegan ini di rumah adik-adikku tercinta. Oke, sudah selesai misinya. Mohon maaf ya kalau misalkan ngomongnya agak belepotan teman-teman ya, karena naskahnya ini sangat cepat sekali teman-teman ya. Jadi gua harus ngomongnya secara cepat teman-teman. Kalau enggak ketinggalan dialognya, dan mohon maaf juga kalau misalkan gua ada salah-salah kata di sini ya. Oke, sekian dulu sepertinya video hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung kemajuan channel Bang Reza. Jangan lupa juga untuk menyalakan like beserta komentar ya teman-teman ya. Sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah.